Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton! Kisah Kancil, Rubah, dan Kelinci. Wah, tak kusangka bisa panen sebanyak ini. Ternyata bibit yang diberi oleh kelinci sangat berkualitas. Wah, ada kelinci. Selamat pagi, kelinci. Pagi, Kancil. Wah, buah tomatmu banyak sekali. Iya, ini aku panen sendiri dari kebunku. Terlihat segar, bukan? Semua ini berkat biji tomat yang kau berikan padaku. Jadi, itu berasal dari biji yang kuberikan? Iya, aku datang ke sini untuk memberikan sebagian untukmu. Terima kasih sekali, Kancil. Aku jadi tidak perlu mencari makan lagi. Asyik. Jika kurang, nanti akan kupetikan lagi. Aman kan? Aman. Yes, sepi. Di sini rupanya. Tada, tomat merah dan segar. Saatnya pulang. Ah, terlihat menggiurkan. Enak. Maaf ya kelinci, kau ambil sedikit. Nanti kamu bisa minta lagi dari Kancil. Tomatku berkurang. Padahal aku baru makan satu. Kenapa bisa berkurang sebanyak ini? Pasti ada yang mengambilnya. Tapi siapa ya? Selamat pagi, kelinci. Kau terlihat panik. Ada apa? Selamat pagi, Rubah. Ah, ini tomat yang kusimpan tiba-tiba berkurang 3 buah. Aku sedang kebingungan. Aku turut berduka. Sebaiknya kau menyimpan lebih baik lagi lain kali, supaya tidak ada yang bisa mengambilnya. Tapi yang hilang kan cuma 3. Ikhlaskan saja, kelinci. Sisanya kan masih banyak. Iya sih, tapi... Kelinci, kelinci. Dia tidak belajar dari kesalahan. Masih saja menyimpan di tempat yang sama. Hai kelinci, kenapa pagi-pagi kau sudah marah-marah? Tomatku ada yang mengambil setiap malam, tapi aku tidak tahu siapa. Mengambil? Iya. Malam pertama hilang 3 buah. Malam kedua hilang lagi 4 buah. Aku kesal sekali. Ah, aku punya ide. Untuk menangkap si pencuri itu... Ide bagus, Kancil. Tadi kulihat Kancil membawa tomat lagi untuk kelinci. Mari kita ambil beberapa. Tomat, tomat, tomat. Wah,
ini tomat raksasa. Rasanya kok pedas. Pedas, pedas. Air, air. Tidak. Bagaimana rasanya paprika, Rubah? Enak. Hah, paprika? Iya, yang kamu makan tadi itu paprika. Itu balasannya karena kamu sudah mengambil tomatku. Kami mengganti tomat itu dengan paprika untuk memberimu pelajaran, Rubah. Maafkan aku. Aku si pedangnya tak bermaksud mencuri tomatmu. Kulihat kamu punya banyak sekali. Jadi kupikir tidak ada salahnya ku ambil beberapa. Kau maafkan Rubah, Kelinci. Toh juga tomatmu masih banyak. Nanti bisa ku beri lagi. Iya, ku maafkan. Lain kali sebaiknya bilang saja kalau mau. Jadi kau tidak harus makan paprika. Terima kasih, Kelinci, Kancil. Ini tomat untuk penawar pedasmu. Terima kasih sekali lagi, Kelinci. Ah. Ha? Marble angka. Ayo, belajar mengenal angka bersama Marble. Belajar angka 1 sampai 100. 12. 10, 5, 7. Belajar mengenal angka dengan cara yang menyenangkan. Yuk download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.